patutkan yang cukup-cukup cantik dan umpanan yang baik daripada Alif Rizal sendiri. Ada Safwan berada di antara dua pemain pertahanan Kedah dan beliau bijak mencari penjuru di sebelah kiri untuk menewaskan Asri Muhammad. Jadi kelebihan Kedah hanya bertahan untuk tempoh 3 minit. Lawanan nak kembali seimbang. Kita mengharapkan dua jaringan ini akan merancakkan lagi usaha kedua-dua pasukan. Bagi memburu jaringan yang kedua. Teruskan serangan. Tidak ada sepakan percuma kali ini. Ashraf tak menangkap gopoh. Tindakan dari Ashraf. Dia juga menyedarinya, Syarul. Ya, terlihat beliau dah angkat tangan tadi. Minta maaf kepada kawan-kawan lain. Ya. Satu tindakan yang ambisius sedikit. Fayyad Zulkifli. Kelincahan yang dimiliki oleh Fayyad nampaknya seringkali digunakan oleh Kedah dalam melakukan asakan. Nazirul Afif dipersalahkan kali ini kerana menjatuhkan Fayyad. Zuror Daniel letakkan Kedah pada minit yang ke-64. Perak menyamakan kedudukan 3 minit selepas itu. Dan Kedah mencari jaringan yang kedua untuk meletakkan mereka kembali di depan. Sepakan sudut yang dimiliki oleh Kedah. Haikan yang akan melakukan sepakan. Fadli Ridwan antara yang menunggu. Dari Akmal terlepas ke semua pemain namun sedikit tampanan yang dapat dilakukan. Tapi agak lemah tampanan itu. Ya, lihat bagaimana Aiman ya, bersorangan di situ tanpa dicabar oleh pemain-pemain pertahanan Perak tu sendiri ya. Ini sedikit bahaya ya. Patutnya pemain-pemain pertahanan Perak lebih disiplin. Alif teruskan larian. Alif ke tengah untuk Ashraf. Ashraf mencari ruang antara ke belakang, diselamatkan oleh bertengah gol. Dan kali ini jaringan yang kedua untuk Perak pada Rusi Ashraf Pushni. Giliran Perak pula mendahului. Biarpun Asri Muhammad berjaya untuk melakukan tampanan yang pertama, tetapi tidak menerusi percubaan tolakan yang dilakukan oleh Ashraf untuk meletakkan Perak di depan. Ya, satu tindakan susulan yang baik ya daripada Ashraf tadi. Kita lihat bagaimana dua kali cubaan dibuat ke arah pintu gol Kedah dan Ashraf seterusnya menyambut baik bola muntah tadi dan membuat satu tapping yang cukup-cukup cermat untuk membuatkan Perak mendahului Kedah 2-1. Minit yang ke-71 dengan menyaksikan Perak kini mendahului. Kita perhatikan sekali lagi Syarul, tolakan yang dilakukan oleh Ashraf Husni. Di peringkat awal dia dikepung oleh 3 pemain sebelum melakukan tolakan ke belakang dan percubaan yang pertama diselamatkan oleh Asri. Tetapi Ashraf bertindak pantas untuk memberikan
reaksi awal dalam kawasan penalti bagi menolak masuk bola untuk jaringan yang kedua. Ya, untuk tapping yang cukup-cukup baik daripada beliau ya, Wan. Apa yang kita lihat, walaupun tiga pemain pertahanan Kedah berada di situ ya. Termasuklah penjaga gol sendiri dengan empat pemain, beliau dapat buat tapping yang cukup-cukup baik, lerik dan menerjah ke gawang gol pasukan Kedah. Percuma untuk Perak. Ali Safwan penjaga gol penyamaan yang dikasari. Dia juga menjadi arkitek kepada jaringan yang kedua. Sementara sebaik selepas gol yang kedua dijaringkan oleh Perak, Victor Andrak melakukan pertukaran dengan mengeluarkan Hadiah Sebulah dan membawa masuk Firdaus Ismail. Ya, mungkin kemasukan Firdaus ini untuk merancangkan lagi lah tentera serangan pasukan Kedah, mengeluarkan Hadi yang bermain sebagai defend kiri ya. Dan ini pasti dengan ketinggalan 2-1 ini, kita nakkan Firdaus Ismail ni untuk lebih pergi menyerang, membantu bahagian serangan pasukan Kedah. Sepakan percuma untuk Kedah. Fazrul sekali lagi dapat ditanduk oleh Rizal, oleh Farid Nizal. Ini adalah kali yang ke-4 Perak bangkit dari ketinggalan untuk mendahului. Empat perlawanan Perak terpaksa bangkit dari ketinggalan, perlawanan yang pertama dan juga kedua. Mereka ketinggalan kepada Sarawak seawal minit yang ke-4 musim jaringan Abdi Saleh, sebelum Ashraf Husni menyamakan kedudukan untuk Perak mengutip satu mata. Berdepan dengan pelis jaringan sendiri Farid Nizal minit ke-31, menyaksikan Hafiz Kamarudin menyamakan kedudukan ketika 8 minit sebelum